dapat dua. Nah, ini dapat lagi Jun. Ini racun oli ya. Ini satu lagi dapat tiga rajungan ini bos, masih hidup. Itu rajungan masih hidup, mau direbus. Kalau yang ini adalah my banci. Nih, my banci. Rajungan kecil-kecil dapatnya Mas Jun, dapat gogo sama ya, kepiting. Keras. Lagi direbus, ditutup dulu Jun. Biar cepat mateng. Ini walaupun kecakrek tapi enggak terlalu besar. Ini yang berat. Sama kepiting perempuan yang suka menggigitnya sangat kencang dan geget get, get, get. Oke coy. Okay. Nih, buh abu. Ih, rojat alias racit tuh. Tuh, tadi Mas Jun kena kepiting kecapit. Itu tadi lukanya tuh ditunjukkan ke kamera. Katanya itu yang lebih sakit itu kalau kepiting perempuan itu yang gigit itu jauh lebih sakit ketimbang laki-laki yang gigit. Kalau laki-laki sekalipun tadi besar tapi rasanya empuk seperti tidur di kasur puk-puk atau di primbed bed. Aku kita tahu ini Mas Junales kokrut. Tapi dua-duanya lelaki dan perempuan yang sedang gendong atau sedang kawin, kedua-duanya tertangkap semua. Alhamdulillah ya Jun ya. Enggak penasaran. Enggak penasaran, sakit pun ada apanya itu, ada imbalannya lah, dapat kepiting. Nah, semuanya tadi kecapit terus kepitingnya lepas. Kecewa. 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 Sungguh kecewa. Merana kejadian galau. Merana. Pokoknya tidak ada intinya kecewanya. Iya, untung kepitingnya bisa ditangkap bos. Walaupun nyapit juga kata Mas Junya tuh. Nah itu udah menit ya. Bentar lagi matang bos. Nanti kita makan lengko lauknya kepiting baby. Minumnya dua kopi. Luak kopi diiringi camilannya rajungan sama kepiting. Energinya kepiting tersebut sungguh luar biasa. Dicampuri wet luak kopi, jadi nikmatnya, maknyusnya celeng di hati. Celeng. Kata Mas Jun, enaknya kepiting itu mengandung protein yang luar biasa tinggi. Pagi-pagi jangan lupa minum luwak kopi yang rasanya sungguh nikmat bahkan maknyes. Oke coy. Oke. Good morning. Saya salam kok brut terhadap bos Santo yang seperti King Kong Atom. Kok brut. Jumpa maning ge karo Pajar Juber bosku. Hari ini bosku kita bersama Mas Jun, manusia air alias kokbrut yang punya julukan kokbrut ini. Nah ini rencana bos, Mas Jun akan mencari ikan sembilang di sungai Kalianyar itu bosku, terletak di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah kita bersama Mas Jun alias si kokbrut lagi mau mencari ikan sembilang. Sungai Kalianyar itu termasuknya banyak penghuni ikan sembilangnya enggak Mas? Ya mudah-mudahan gitu, kalau saya terjun, saya renang atau mencari-cari gogo di kali tersebut, insya Allah. Pokoknya insya Mas Allah. Jun hari ini optimis bisa memperoleh hasil bosku. Ya minta doanya lah, mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh ikan sembilang hari ini. Itu bos, Mas Junya sudah mulai turun
di sungai. Apa net? Kena gede tukun pas sobruk capit kepiting bos. Panjine kecapit kepiting. Ada digotong net karo kepiting tuli bruk ning paso engko ning nyapit support dewe. Kopiok nih, kopiok dinginan, kopiok. Batak yun at as Melayu yun at nah itu Mas Junya bos dapat kepiting tadi sempat kecapit tangannya makanya agak lama. Itu kepitingnya katanya lagi gendong-gendongan bos, lagi ngemban anaknya, cuman begitu kena tangannya Mas Jun langsung nyapit semua. Nah, satu jodoh, lanang wadon. Nah itu lagi diikat pakai itu nggak bawa tali sih, jadi untuk mengikat sementara pakai slayer. Tuh kepitingnya lumayan itu kepitingnya gemuk bos kepiting Batak harus diwadai ke bawah juga Jun diwadai waring bok bruk. We'll be right back.
itu Mas Junya bos lagi berbasuh mau pulang. Hari ini bosku Mas Jun enggak memperoleh hasil yang maksimal. Tadi dapat ikan 9 anakan satu yang namanya lenger dan 9 yang enggak besar satu. Sama ditambah kepiting. Itu bos dapatnya Mas Jun hari ini enggak memperoleh hasil yang maksimal. Itu dapat belangkas. Dapat belangkas satu sama ikan 9 satu yang besar. Itu 9 kecilnya itu satu sama kepiting. Nah ini ikan lengeran 9 kecil tuh. Ini kecil. Nah Mas Jun, itu belangkasnya buat apa Mas Jun? Belangkas atau mimi tuh? Buat diapain? Buat tumbal. Hah? Buat tumbal tanaman yang kagak subur. Oh. Itu ditancep pakai mimi bulan. Ini namanya mimi bulan. Kalau yang ini apa namanya, kepalanya itu tipis tapi yang agak kantel, itu namanya mimi pasung. Ini kan yang tipis namanya mimi bulan alias yang perempuan. Ini berarti itu mimi, saya masih kecil. Iya, mimi buat apa itu sebetulnya? Mimi maksudnya buat tumbal tanaman yang enggak berbuah-buah gitu. Itu kata siapa Mas Jun? Kata orang dulu. Oh, orang tua dulu. Iya. Jadi Mas Jun itu bawa mimi alas belangkas itu buat tumbal. Nah itu ikan 9-nya dapat berapa tadi Mas Jun? Cumanya ini 2 sama 2. Yang kecil ini. Hari ini Mas Jun hasilnya enggak maksimal ya Mas Junnya. Iya. Tapi Mas Jun kan harus bersyukurlah, yang namanya rezeki. Rezeki kan udah ada yang atur. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang nggak dapat sama sekali. Itu kan namanya rezeki, perlu disyukuri Mas Jun. Nah ini mau pulang Mas Jun? Harus. Mau pulang, emang gimana Mas Jun mau pulang? Ya harus gimana lagi. Sejak pagi dapetin apa ini rezeki, dapatnya segini apa yang saya cari. Ini waktunya sudah jam 3 sore. Gimana enggak harus pulang, ya pulanglah. Walaupun dapatnya enggak maksimal ya Mas Jun. Iya. Kalau waktunya pulang tetap pulanglah. Pulang. Tapi Mas Jun bersyukur Mas Jun dapat ikan ya tetap, gitu. Tetap bersyukur itulah. Oke, terima kasih Mas Jun.